pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Tidak sabar loh, ingin belajar. Hari ini Bu Guru akan mengajak bermain apa ya? Sambil menunggu, aku main di halaman ah. Wah, uang siapa ini ya? Aku laporkan kepada Bu Guru sajalah. Bunda, ya. Saya menemukan uang ini di halaman. Terima kasih, Tresna. Nanti saja ini punya teman kita, nanti Bunda umumkan di kelas ya. Iya, Bunda. Anak ini sangat jujur. Siapa yang masih bersemangat? Saya. Nah, sebelum anak-anak bermain, ada pengumuman dari Bunda. Siapa yang pagi-pagi menyimpan uang di dalam saku bajunya? Coba sekarang periksa saku bajunya masing-masing. Anak-anak yang hebat. Kasihan sekali Trisna, sepertinya dia tidak pernah membawa roti seperti aku. Ma, aku besok kepengen bekalnya roti seperti teman-teman. Boleh kan, Ma? Boleh, tetapi Mama belum punya uang untuk membelinya, sayang. Besok kenapa sayang? Apa selama ini kurang? Tidak, Nek. Khusus untuk besok, aku ingin membawa bekal dua. Ya, sayang. Yang penting dimakan ya. Jangan dibuang. Nanti iya, mubazir. Selamat malam.
mereka adalah Saverian-Saverian kecil yang hebat. Semoga karakter ini tetap hidup sampai akhir hayatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saverius.